Okey, seperti yang disebutkan juga, saya akan kongsikan kepada anda ini temu bual eksklusif bersama dengan penasihat ekonomi negara Tun Daim Zainuddin yang bukan saja menceritakan tentang cabaran masa kini tetapi juga memberikan sedikit gambaran apakah yang akan menjadi penjana ekonomi utama Malaysia sekarang dan pada masa akan datang. Saksikan bahagian pertama temu bual bersama Tun Daim Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tun Daim Zainuddin, terima kasih kerana sudi untuk ditemu bual. Kita terus dengan soalan yang pertama. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi baru-baru ini dilaporkan menggubal satu dasar ekonomi Melayu baru, ya, dengan yang berteraskan pertumbuhan dan juga perkongsian kemakmuran itu antara yang digagaskan. Seolah-olah dilihat segala yang digerakkan sebelum ini untuk membantu golongan Melayu dan Bumiputera seperti MARA dan UDA dipersoalkan fungsi dan juga keberkesanannya. Komen, Tuan. Tujuannya nak perbaiki keadaan supaya Bumiputera lebih maju. Itu saja. Kita dah 50 tahun NEP gitu ni, tapi belum mencapai dasar. Sasaran belum sampai. Dasar memang ada, sasaran tak sampai. Jadi kita masa dah kurang. Perlu mempercepatkan. Jadi kita mesti kesilapan yang lepas kita tepikan. Yang baik kita baik. Lepas itu kita nak tambahkan improvement. Itu saja tujuannya. Supaya lebih ramai golongan yang kurang bernasib baik akan dapat menikmati kerja yang bersama. Itu tujuannya. Okey. Antara tumpuan yang kita nak bincang kepada temubual ini juga ialah golongan pesawah, pekebun kecil dan juga petani. Dan sebelum Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kerajaan pra 9 Mei, mereka ni, golongan ini dilihat terkesan dengan urus tadbir kerajaan terdahulu. Jadi bagaimana pandangan Tun tentang apa yang digerakkan sekarang ini dalam membantu golongan ini? Okey. Tujuan utama mesti membantukan golongan yang berpendapatan rendah lah. Ramai, ramai ya, penukar-penukar gitu semua. Jadi, pesawah, nelayan-nelayan. Dia perlukan bantuan. Cara lama kita tengok, kita dah cuba, kurang berjaya. Masih memerlukan subsidi gitu ini. Sekarang era baru ni kita mahukan cara moden. Ya. Supaya hasil mesti bertambah. Ya? Kalau dulu padi tiap-tiap tahun kena subsidi, harga tak turun juga. Sebaliknya subsidi makin meningkat. Ya? Jadi rakyat kata pasal apa? Jadi kita mesti sekarang cari jalan untuk menambahkan nilai supaya hasil bertambah. Jadi golongan miskin ni kalau boleh kita nak hapuskan. Jadi kita kata okey, kalau tanam padi sekarang cara lama sukar, kadang hasil dah kurang. Jadi di seed sekarang, ada orang Melayu yang tanamkan padi dalam plastik. Tiap-tiap plastik tu dia dapat 0.5 kg. Jadi maknanya kita nilai dia hasil banyak, nilai bertambah. Jadi kita mesti cara begini kita mesti menggalakkan. Dia kurangkan, air itu ini semua. Ramai belum pergi tengok. Kalau boleh ada masa, pergi tengok. Tengok di Sik. Kedai. And then, ada juga stesen di sini. Di Sungai Buloh. Dia macam buat kajian juga. Tanam padi boleh berhasil dalam masa 70 hari. Jadi, kita mesti buatkan research supaya cepatkan pengeluaran dan hasil menambah. Dengan cara ni kita boleh tolong golongan-golongan ini. Begitu juga macam ikan begitu. Cara dia sekarang tak payah pergi ke laut. Kalau mau, boleh belah di darat. Ini cara model. Begitu buah-buahan, sayur-sayuran pun begitu juga cara model. Ramai yang berjaya. Itu yang penting. Baik. Potensinya tu memang ada dan memang kita nampak kesannya. Dan Tun sudah bersama melihat dan membantu menggerakkan ekonomi negara sejak sekian lama, sekarang sebagai penasihat ekonomi untuk kerajaan baru ini. Bagaimana pandangan Tun dengan idea-idea inovasi ini? Adakah sukar untuk digerakkan dalam kalangan kelompok miskin ini supaya dapat diangkat ekonomi mereka? Susah ke nak ubah? Mungkin golongan tua mungkin susah sikit. Tapi bila ditengok kejayaan,
saya percaya dia akan turun. Kebanyakan sekarang yang buat ni semua orang muda. Engineer, lawyer. Kerana hasilnya begitu lumayan. Cara moden. Lagi-lagi dia kurangkan. Pekerja pun dia kurang. Di Selangor sendiri pun ramai. Engineer gitu, ini buatkan kerjaan. Profesor-profesor pun buat juga. Jadi makna kata masa depan, saya percaya lah insyaAllah. Tukaran ini akan bawa kebaikan kepada semua. Adakah sekarang ini masih fasa galak kan, ataupun ada satu tahap nanti yang perlu di, macam istilahnya macam dipaksa untuk beralih kepada cara budaya kerja yang berbeza berbanding dulu? Tetap payah paksa, tak payah paksa. Dia yang penting kejayaan, bila orang tengok berjaya. Orang akan ikut. Mesti nak turun. Bila tengok hasil pula tinggi, masing-masing tertarik. Itu yang penting. Jadi, dulu mungkin kita ingat orang Melayu ni tak suka gitu. Tapi saya ingat dah ramai sekarang dia boleh ternakkan lembu. Ternakkan kambing, berjaya. Ternakkan ikan, berjaya. Tanam sayur, tanam buah-buahan. Cara moden. Kerana dia ni kelulusan universiti, so dia sanggup belajar baiki keadaan. Jadi kita mahukan saya sebut tadi sekarang petani moden lah. Cara moden. Okey Tun, bila bercakap tentang pertanian moden dan antara yang inovasi yang akan berlaku ialah mengurangkan tenaga kerja. Jadi adakah ini turut beri impak negatif kepada mereka yang menceburkan diri dalam bidang pertanian moden ni? Tidak, sekarang ramai yang pekerja dalam luar negara. Jadi kalau boleh kita mahukan kurangkan ini. Macam saya dua hari kemudian saya di Johor. Saya bertengokkan apa ni lembaga penanggung pertanian, lembaga nanas, begitu berjaya sekali. Di Johor dia ahli saja 100,000 lebih. Dia bela lembu, dia bela ayam, tanam buah-buah, tanam ini. Ini kejayaan, kejayaan yang kita sangat bangga. Ada satu keluarga, dia isteri keluarga tanam nanas ekspor ke Middle East. Begitu berjaya sekali. Tapi ini yang kita kata hero-hero kita orang tak tahu. Tak kenal ya. Kata untuk menggalakkan lebih ramai orang pergi belajar kepada depa. Kalau kita harap depa sanggup ajar jugaklah. Supaya belakang ramai golongan-golongannya yang akan berjaya ya.